Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Robisrohli sadri wa amri uqdatan ya kau kauli. Tidak lupa tercerah untuk Nabi Besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik sahabat semua, Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berjumpa kembali ya tentunya di acara yang sangat luar biasa ini. Dan Alhamdulillah dengan kecantik Kecanggihan teknologi ya, walaupun kita berada di kota-kota -pata yang berbeda, kita dapat bertemu bertatap wajah secara virtual. Masya Allah, sahabat semua, hari ini kita sudah uh, kedatangan seorang sumber yang luar biasa ya di acara hari ini, yaitu akses ajang konsultasi silaturahim dan sharing dengan tagline the power of consistent. Dan pastinya sahabat semua udah gak sabar ya, ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan tagline kita tersebut, "The Power of Consistent". Baik, tentunya saya tidak sendiri ya, saya sudah kedatangan seseorang narasumber yang sangat luar biasa, dan sebelum kita mulai, bersama-sama, baiknya kita membacakan doa umul kitab. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Amin, amin ya Robbal 'alamin. Baik, terima kasih sahabat semua dengan membaca surat umur kitab. Mudah-mudahan kita bisa diberikan keberkahan dan kemudahan. Dan acara hari ini bisa berjalan lancar tanpa kendala. Amin, amin ya Robbal 'alamin. Masya Allah, sahabat semua, alhamdulillah sudah banyak yang hadir malam hari ini dari berbagai kota. Antusias sekali, masya Allah. Mudah-mudahan suara saya lancar dan sinyalnya bagus mendukung semua ya buat sahabat dan bisa tersampaikan dengan jelas. Sahabat semua, mungkin sahabat boleh ya untuk menyiapkan alat tulis atau buku untuk mencatat mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan e, bisa sahabat-sahabat semua e, tanyakan di saat e, saya sudah membuka sesi pertanyaan ya. Karena memang acara kali ini sangat penting sekali untuk kita simak dan ketahui bersama. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi. Pasti sabar semua sudah tidak sabar ya, ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan the power of persistence. Langsung saja saya panggilkan sumber kita malam hari ini yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang ayah dan suami yang hebat dan luar biasa. Dahulu beliau harus bekerja ya, jauh meninggalkan anak istrinya. Dan Uh, kini beliau sudah menjelma menjadi seseorang yang sangat luar biasa dan juga sangat menginspirasi. Beliau Roy Cash Reward Armina Reka, perdana sebesar 7,9 miliar. Roy Cash Reward Armina Delis sebesar 101 juta rupiah. Roy Trip Jalan Jalan Ketiga Benua. Asia, Afrika, Eropa, dan diantaranya, beliau juga sudah jalan-jalan gratis. Jepang, Dubai, Aksu, Yordania, Mesir, Maroko, Spanyol, dan Inggris. Dan Masya Allah, dia juga telah mengkonsumsikan mitra-mitranya 90% yang beliau dapatkan dari media sosial. Baik, langsung saja ini dia kita panggilkan Bapak Haji, Bapak Haji Dian Maulana Istri, Istiar di SS PSI. Assalamualaikum, Pak Maulan. Waalaikumsalam, Mbak Bulan. Bagaimana kabarnya Mbak Bulan? Sehat di malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Kayak berkah, Masya Allah. Masya Allah. Wakbar. Alhamdulillah. Baik, Pak Mulan. Ya, gimana okay. kabarnya pentingnya ya Pak Maulana ya, ya. Ya? alhamdulillah walaupun hari ini jadwal lumayan padat dari jam 4 tadi pagi tapi tetap konsisten menjalankan Arbina ini sehingga insya Allah juga rezekinya juga bisa konsisten dari Arbina Daily begitu ya Pak Maulana ya betul sekali, masya Allah luar biasa ya Pak Maulana ini ya sibukannya sudah benar-benar padat tetapi tetap konsisten gitu ya Pak Molan. Baik Pak Molan, sahabat semua tentunya udah nggak sabar nih ingin tahu uh, apa sih yang dimaksud dengan the power of the power of consistent. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Mulan. Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak Mulan. Dan sebelumnya, saya ingin menyapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali lagi bersama bersilaturahmi melalui Zoom online di kelas akses yang insya Allah dengan silaturahmi ini akan semakin memper, luas rezeki kita dan memperpanjang usia kita. Dan insya Allah juga dari pertemuan ini, Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, baik di dunia dan akhirat, untuk kita dan seluruh keluarga tercinta. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya pengen dong mendengar kabar, -kabar dari teman-teman semuanya, boleh dituliskan bagaimana kabar teman-teman di malam hari ini. Silahkan saya tunggu di kolom chatnya. Teman-teman semuanya, untuk menuliskan kabarnya pada malam hari ini. Di ahad malam ini, tanggal 13 Maret 2022, saya harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat dan tetap terus berikhtiar untuk berjuang bersama di Armina Dede. Oke, saya tunggu semuanya. Bu Emilia dari Jakarta, Alhamdulillah sukses kaya berkah. Allahu Akbar, Pak Adon, Alhamdulillah kebunan kebunan, sehat baik. Yang lainnya, saya masih menunggu Bu Sarwo Endah, alhamdulillah tadi pagi subuh subuh ketemu di bandara ya kita sudah melayani tamu-tamu Allah malam ini ketemu lagi kita di online. Alhamdulillah semuanya sehat ya baik, masalah Allah Akbar. Baik teman-teman semuanya di malam hari ini di akses kita akan membahas tentang konsistensi. Sebelum kita membahas lebih jauh saya ingin tanya dong sama teman-teman semuanya boleh diketikkan di kolom komentar apa yang teman-teman ketahui tentang konsistensi secara artian umumnya sebelum kita membahas penerapannya dalam Arbida Daily. Boleh dong diketikkan konsisten itu apa sih? Konsistensi itu apa sih? <tuh> Oke. Okay. Bu Desi Arianti, alhamdulillah sukses, sehat, kaya, berkah. Allah Akbar. juga. Baik, masih saya tunggu jawaban teman-teman semuanya dan saya inginkan teman-teman semuanya juga di malam hari ini aktif, karena pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran yang aktif dua arah, jadi tidak hanya mendengarkan saja, dan insya Allah ketika kita aktif berkomunikasi dua arah di kelas malam hari ini, insya Allah akan lebih mengena di Bapak-Ibu semuanya, dan lebih paham di Bapak-Ibu semuanya. Oke, Bu Desi, terus-menerus tanpa henti. Oke, yang lainnya konsistensi apa nih? ayo teman-teman semuanya boleh diketikkan dulu apa yang dimaksud dengan konsistensi. Ayo di sini ada Pak Rahma, ada Pak Safari, ada Bu Siti Hasana, ada Bu Wulan, ada Bu Yanti, kemudian ada Bu Nini dari Sulawesi dan masih banyak lagi. Melakukan terus-menerus tanpa tapi. Oke, okay. Baik, saya masih menunggu terus. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, saya masih menunggu teman-teman untuk menuliskan jawaban dari up. Baik, teman-teman semuanya, saya ngecek tulisan ini. Saya hanya ingin memastikan apakah memang benar-benar teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini sedang mengikuti kelas ini, atau jangan sampai ditinggal ya teman-teman semuanya karena setiap pertemuan itu pasti ada satu ilmu yang bermanfaat untuk kita dan ilmu di terminal itu banyak yang harus kita terapkan dan dari setiap pertemuan pasti ada ilmu yang bermanfaat untuk kita dan sangat sayang ketika teman-teman semua sudah hadir tetapi tidak mendapatkan uh, ilmunya, karena mungkin teman-teman sibuk dengan kegiatan yang lain. Oke, okay. kebiasaan terus-menerus dilakukan untuk mencapai tujuan terus on terus no off oke okay. baik uh, saya harap teman-teman semuanya yang belum menuliskan mungkin masih bingung saja tetapi tetap memperhatikan semuanya dan Teman-teman semuanya alhamdulillah ya peserta masih terus bertambah dan saya harap terus bertambah untuk kita bisa bersilaturahmi bersama di malam hari ini. Saya ingin menjelaskan tentang arti konsistensi sebelum kita masuk kepada arti konsistensi di arti Daily. Saya akan bahas dulu secara lebih luas gitu ya. Jadi kalau arti konsistensi ini kita cakupkan dulu pada bisnis karena kita berjalan di bisnis arti Daily. Jadi kalau namanya konsistensi itu artinya kita tidak berubah tidak pernah berubah, atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, konsistensi. Coba, kalau gitu, saya ingin tanya sama teman-teman semuanya, kan? Saya baru sampaikan bahwa konsistensi adalah tidak berubah atau tetap kepada rencana sebelumnya. Jadi, konsistensi ini adalah usaha terus-menerus yang dilakukan tanpa henti, tanpa menyerah, untuk mewujudkan target. Nah, berbicara target, berbicara rencana telah ditetapkan. Saya pengen tanya dong teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya yang menjadi target teman-teman semuanya ketika berikhtiar bersama Arbina Daily? Apa yang ingin teman-teman capai? Apa yang uh, menjadi impian teman-teman semuanya melalui Arbina Daily? Boleh dong diteruskan, dituliskan di kolom komentar. Apa yang menjadi target? Karena kita tadi sudah bahas bahwa arti konsistensi adalah kita tidak berubah atau terus-menerus untuk mewujudkan rencana yang telah kita buat sebelumnya. Kita punya satu usaha tanpa henti, terus menerus tanpa menyerah untuk mewujudkan target-target kita. Nah, targetnya apa? Boleh diketikkan teman-teman semuanya ya target, ya impian, ya keinginan yang mencapai melalui wasilah Armina Daily karena saya yakin teman-teman semuanya ketika mendaftar di Armina Daily tentu teman-teman punya sebuah harapan, punya sebuah impian yang ingin diwujudkan melalui wasilah Armina Daily. Oke ini seperti sudah mulai banyak yang menulis Pak Adon bermanfaat uh, orang banyak atau lingkungan. Bu Emil Jakarta penghasilan 100 juta per bulan. Oke. Target yang lainnya lagi, saya mau teman-teman semua menuliskan, ini ada 27 orang di sini, dan saya harapkan semua menuliskan targetnya, impiannya, atau apa yang ingin dicapai melalui, melalui wasilah Ardina Daily. Eh, teman-teman semuanya, karena apa yang akan saya bahas selanjutnya ini, erat uh, hubungannya dengan target yang sudah Bapak Ibu buat, target yang sudah Bapak Ibu uh, canangkan. Uh, Oke okay ya, Bismillah dengan potensi Erna Deli haji bersama suami dan anak-anak juga bisa berumahat buat sesama umat Ramadan Ilhamil 100 juta per bulan di tahun ini oke yang lainnya saya belum menemukan tulisan-tulisan dari teman-teman yang baru-baru nih di sini ada Ini ada Bu Rahma, Pak Safari, Bu Wulan, Bu Yanti. Ini yang masih baru-baru, penting banget untuk teman-teman juga tahu targetnya apa. Karena kalau teman-teman semuanya belum tahu targetnya apa, bagaimana kita mau bekerja, bagaimana kita mau melangkah. Gitu kan, kalau kita belum tahu targetnya. Nah, saya masih menunggu lagi, Oke, ada delapan chat baru yang masuk. Mau jadi miliarder, umroh dan haji sekeluarga bisa umroh bareng sekeluarga, lunas amanah, punya rumah kendaraan untuk CR, sekeliling dunia, bangun masjid, pesantren. Lunas amanah, jadi orang yang sukses, sehat, kaya, berkah, bermanfaat. Oke, okay. ingin pergi haji plus atau furoda. Ya, Allah, ya. Target ingin bisa berangkat umroh bersama keluarga tahun 2022. Ingin sukses sehingga bisa mewujudkan impian, ingin jadi billionaire dan sukses, kaya, berkah. Ingin punya penghasilan tiap hari 5 juta. Umroh bersama keluarga, masalah, memberikan. Oke, okay, baik. Insya Allah ya. Insya Allah, target-target teman-teman semuanya di sini akan diberikan kemudahan untuk mewujudkannya. Nah, selain kita berdoa, tentu kita pasti berdoa bahwa semua target yang kita miliki, pasti kita inginnya target tersebut bisa terwujud, tetapi tidak hanya doa yang kita andalkan. Artinya, nggak bisa kalau kita punya target, kita hanya cuman berdoa saja, tapi kita diam. Kita perlu satu tindakan nyata, kita perlu namanya action, karena gini teman-teman semuanya, karena sering-sering gini, banyak teman-teman sharing gitu kan. Impiannya apa, Bu? Targetnya apa, Bu? 100 juta per bulan. Impian saya adalah pengen haji sekeluarga, umroh sekeluarga, gitu kan. Oke, okay. setelah itu dilihat, ternyata tidak melakukan hal yang maksimal, tidak pol-polan ikhtiarnya, bahkan tidak melakukan apapun. Nah hanya mengandalkan kata-kata positif, hanya mengandalkan doa saja, teman-teman. Kata-kata positif dan doa itu bagus, tetapi doa dan kata-kata positif hanyalah sebagai faktor pengali, sebagai penguat saja. Doa di Baitullah mungkin faktor pengalinya bisa miliaran rupiah. Doa ketika tahajud faktor pengalinya sekian. Didoakan orang tua faktor pengalinya sekian kekuatannya. Tetapi berapapun yang di Ber, uh, gini berapapun jumlah pengalinya kalau yang dikalikan itu nol artinya tidak ada usahanya maka hasilnya pun akan nol kita berdoa nih nitip doa sama teman yang berangkat umroh kita minta doa sama keluarga sama orang tua berdoa di tengah malam gitu kan tetapi hasilnya nggak ada yang dikalikan apa jadi ketika kita punya target ketika punya impian kita wajib berdoa meminta sama Allah, tapi juga kita harus ada action-nya. Action inilah yang akan saya bahas tadi tentang konsistensi. Bahwa tadi sudah saya sampaikan, konsistensi ini adalah satu usaha terus-menerus untuk melakukan atau berusaha mewujudkan target-target yang sudah dibuat sebelumnya. Targetnya 100 juta per bulan di tahun ini. Targetnya ingin haji sekeluarga. Tahun berapa? Nah, ini juga harus ada tahunnya. Kalau Bapak Ibu punya satu target, punya satu impian, tetapkan juga kapan itu akan terjadi, supaya apa? Supaya kita bisa membuat satu rancangan kerja yang real, yang jelas, yang bisa kita ukur, bisa kita evaluasi. Kalau hanya bilang, "Saya pengen eh, haji plus sekeluarga," gitu. tapi nggak tahu kapan akhirnya ya kalau tahun ini kecap kesampaian alhamdulillah nggak kesampean juga tahun depan pak tahun depan nggak juga ya belum rezeki pak tahun depannya lagi berarti tahun depannya lagi nggak juga ya berarti saya harus usaha lagi pak nggak kecapai capai ketika kita punya target sarannya adalah tentukan kapan tadi Budian sudah menuliskan ingin 100 juta per bulan di tahun ini targetnya jelas Nah, kalau targetnya sudah jelas 100 juta per bulan di tahun ini, maka kita bisa mulai menyusun rencana untuk bisa men, men, apa namanya mencapai target tersebut. Supaya saya di tahun 2022 ini ya, tahun 2022 artinya paling lambat di bulan Desember saya sudah bisa dapat 100 juta per bulan. Untuk mencapai ke sana, maka kita membutuhkan satu planning, satu perencanaan terhadap kerja kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi apakah kerja kita memang sudah di relnya, apakah kerja kita memang sudah berjalan mendekat kepada tujuan kita. Jangan-jangan kalau kita tidak menggunakan yang namanya perencanaan kerja, kita asal jalan saja, kita nggak pernah tahu sudah seberapa dekat kita dengan target kita. Nah, konsistensi letaknya adalah ketika kita punya target, kita menentukan cara kerja kita kita menentukan apa yang akan kita kerjakan agar bisa mencapai target tersebut konsistensi letaknya adalah di usaha kita terus-menerus tanpa henti tidak ada on off on off untuk mencapai target tersebut dengan melakukan setiap rencana yang sudah kita buat sebelumnya sampai di sini paham nggak teman-teman semua oke okay. Paham nggak, teman-teman? Karena gini, konsistensi nggak cuma konsistensi, teman-teman. Saya banyak melihat, Pak, saya konsisten, Pak, di Armina. Gitu. Tapi dia diem. Nah, konsistennya dalam hal apa? Kalau konsistennya hanya sekedar bertahan saja, hanya sekedar muncul saja di acara-acara seperti ini, tetapi tidak melakukan satu tindakan nyata untuk bercerita kepada orang, tidak kemudian punya apa tidak melakukan satu saya di bulan ini harus closing tiga saya di bulan ini harus bisa membantu mitra saya bisa memiliki mitra sekian bukan konsistensi itu yang kita harapkan dan kita butuhkan untuk bisa sukses di sini konsistensi tidak hanya sekedar kita uh, apa ya saya konsisten pak tapi konsistensi diem percuma bukan itu yang dibutuhkan untuk kita bisa sukses di Armada Daily, kita butuh konsistensinya adalah menjalankan rencana kita, planning kerja kita, di mana planning ini adalah apa ya urutan anak tangga yang harus kita lewati untuk mencapai target kita. Kalau targetnya 100 juta per bulan, maka planningnya adalah mulai bulan ini saya harus bisa closing sekian mitra. Ketika saya bisa closing sekian mitra, maka mitra-mitra sudah closing, saya akan bantu lagi supaya dia bisa segera closing maka nanti target saya adalah yang terdekat sebelum saya mencapai satu juta per bulan, di bulan ketiga saya sudah punya sekian mitra. Jelas step by stepnya. Kalau sudah jelas step by step-nya, kita bisa menerapkan namanya konsistensi. Saya harus konsisten menjalankan semua rencana saya supaya benar-benar nanti di bulan kedua saya punya sekian ratus mitra. Agar apa? Agar nanti di akhir tahun saya benar-benar satu -benar juta rupiah. Per bulannya. Oke, okay, saya sudah menjalankan konsistensi target Maret harus dapat mitra, tapi belum dapat mitra. Nah, Maret harus dapat mitra. Ini kan target. Kita konsistennya bukan sama target ya. Nah, teman-teman gini dulu. Konsistensi di sini bukan kepada target. Saya konsisten target saya adalah ini. Bukan itu. Konsisten sekali lagi adalah konsisten adalah tidak berubah atau sesuai dengan rencana telah diterapkan sebelumnya. Adalah berupa upaya terus-menerus yang dilakukan tanpa henti, tanpa menyerah untuk wujudkan target. Pertanyaannya, kalau kita sudah target di bulan Maret punya mitra sekian, apa planning kita? Apa rencana kerja kita? Kita sudah belajar PDC. Planning, doing, action. Planning doing action ini adalah step by step supaya kita bisa mencapai target kita punya sekian mitra di bulan Maret. Nah, PDC ini pertanyaannya sudah dilakukan belum? Kalau itu konsisten dilakukan, maka itu adalah konsisten. Paham sampai di sini? Konsisten tidak terletak pada target, tetapi konsisten terletak kepada usaha kita, ikhtiar kita, dan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan target tersebut. Ya, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Nanti saya sambil baca-baca chatnya. Saya ingin haji froda, haji froda berapa? Ada yang sudah tahu harganya? Nah, punya target, ini juga penting. Supaya kita bisa menjabarkan dalam planning kerja, maka target ini juga kita harus tahu. Kalau mau haji froda harus tahu harganya berapa. Mau haji plus di Armina harganya berapa? Harus tahu. Artinya ketika kita haji froda berapa sih harga harganya haji froda sekarang itu? Haji Furoda di tahun kemarin itu harganya 19.000 dolar dikalikan pas setengah 14.000 sekarang berapa sih ya eh, dolarnya itu? Berapa? 14 Oke, 14.500 dikalikan 19.000 dolar. 275 juta satu orang. Kalau mau berangkat dua orang saya butuh 550 juta. Ketika saya butuh 550 juta, ini akan saya wujudkan kapan? Tahun ke depan, Oke, berarti tahun ke depan, kalau tahun ke depan saya harus bisa mengumpulkan uang 550 juta, ini sumbernya dari mana? Oke, sumbernya dari gajian harian. Oke, gajian harian saya berarti kalau ingin sampai 550 juta, itu gajian harian saya harus sekian. Nah, kalau haji gajian harian sekian, itu berarti harus ada berapa mitra yang saya miliki, dengan transaksi apa? Nah, oh saya... Oke, ketika saya harus punya mitra sekian, faktanya saya punya sekian. Nah, untuk menyapai di level sekian ini, kita butuh satu usaha, satu planning kerja. Nah, konsistensi melakukan ini terus-menerus sampai tercapainya pada level ini, itulah letak konsistensi. Oke, 300 juta. Ya, 19.900, 20.000. Oke, 20.000 berarti 300 juta ya. Dikalikan ini ya 290 300 juta, dua orang 600 juta. Oke. Saya mau ngecek dulu bagaimana uh... Oke, kalau saya, saya lihat wajah-wajahnya masih pada bingung. Ada yang belum dipahami. Boleh diketikkan kalau belum dipahami. Harus berapa target mitra didapat? Oke. Kalau beberapa berapa target mitra yang didapat, ini mungkin nanti akan jatuh kepada breakdown. Ilmu breakdown reward, ilmu segala macam. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang dapat berapanya, tetapi adalah tentang konsistensinya. Kenapa kita harus melakukan konsistensi. Supaya gini, supaya teman-teman paham dulu. Karena saya gini loh, banyak sekali mendengarkan, yang penting kita bertahan dulu, Pak. Orang yang bertahan lebih lama itu kan pasti akan sukses. Masalahnya bertahannya ngapain? Itu permasalahannya. Percuma konsisten hanya diam. Paham nggak di sini? Saya yang penting bertahan, Pak. Ya bertahan. Tapi nggak apa ngapain Ya nggak capek targetnya. Namanya orang yang bertahan lebih lama itu dia akan sukses, itu hanya berlaku kepada orang yang bertahan akan usahanya, bukan bertahan pada posisinya. Paham ya? beda antara orang bertahan pada posisinya dengan orang bertahan dengan usahanya. Orang bertahan dengan usahanya apa? Konsisten. Karena dia berupaya terus-menerus untuk melakukan planning-planningnya. Contoh gampang deh. Gini. Ketika kita memang ingin jadi seorang peraih reward di Armina Daily, artinya bahwa kita harus punya tim yang terus berkembang. Artinya kita punya mitra, dia harus punya mitra lagi di bawahnya harus ada mitra lagi, harus ada mitra lagi. Artinya ketika kita ingin jadi pre-reward nggak bisa kita punya mitra yang diem semua, karena reward tidak bisa dicapai ketika yang bergerak hanya kita sendiri. Konsistensinya untuk bisa mewujudkan hal tersebut bagaimana konsistensinya adalah terus mencari dan menemukan mitra yang mau yang bisa bergerak dengan sendirinya artinya bergerak dengan sendirinya bukan kita lepasin tapi bergerak dengan sendirinya artinya adalah uh, nggak harus kita dorong dorong nggak harus kita pancing pancing gitu kayak contoh malam ini nggak perlu kita colek colek kita telepon telepon untuk datang untuk hadir tapi sudah kebutuhannya sendiri nah kan tidak semua mitra yang kita temukan itu langsung berjalan ada yang begitu daftar langsung jalan dua minggu tiga minggu ngilang. Ada yang pertamanya diem, habis itu kenceng dua bulan hilang. Ini realita. Kalau berbicara konsistensi dalam membangun tim, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk terus menemukan orang yang benar-benar mitra yang benar-benar dia bisa berlari kencang dengan kita. Dan itu saya lakukan di tahun 2000, 13 tahun 2014 sampai sekitar tahun 2000 16 17 lah. Itu saya konsisten menemukan mitra-mitra karena gini. Saya waktu itu apa namanya? reward itu kan kita punya reward tiga jalur ya. Kita punya reward tiga jalur. Nah, Ketika menemukan satu orang di jalur yang pertama, kita bina dia terus, konsisten membinanya sampai dia bisa jalan, oke dia berjalan. Dia yang kedua, ini crossing, jalan hilang, crossing jalan hilang, crossing jalan hilang. Tapi kita konsisten terus untuk menemukan, sampai akhirnya berkat kekonsistenan kita, kita menemukan mitra yang akhirnya, akhirnya jalan ke area jalan di dua nih. Ya. Terus kita pindah ke yang satunya lagi, temukan lagi mitra. Dia sampai jalan juga tiga-tiganya. Tapi dari tiga-tiganya ini kan tidak semuanya berjalan sama kencangnya. Ada saja yang jalannya agak lambat. Ketika ada salah satu jalannya agak lambat, maka saya harus cari lagi mitranya, menemukan lagi mitranya, membentuk lagi mitra saya supaya dia larinya bisa kencang lagi. Ini konsisten planning saya bahwa tiga jalur ini harus kencang semuanya untuk mencapai target apa namanya? Apa namanya yang, yang persyaratan dibuat itu apapun? Target omset orangnya sekian-sekian, maka masing-masing yang diharapkan, kok timnya jalannya nggak seperti ini, maka saya terus kembali mencari lagi, mencari lagi, menemukan lagi. Ini konsisten terus dibangun. Sampai akhirnya waktu itu, saya mendapatkan reward 3,6 miliar dalam setahun, itu kan saya juga berhasil menemukan Burahmi lah, contohnya. Itu kan setelah saya melakukan hampir sekitar beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, closing ini nggak jalan, closing dia nggak jalan, closing ini nggak jalan, closing ini nggak jalan, tapi terus saya siar terus sampai akhirnya ketemu Burahmi. Burahmi kemudian jadi jalan, oke, okay, selesai. Target tercapai di jalur itu supaya bisa jalan kenceng. Nah seperti itu. Nah pertanyaannya ketika kita ingin menjadi peraih mendapatkan uh, 100 juta per bulan, sejauh mana konsistensi kita untuk terus bercerita pada orang itu dulu deh. Bercerita kepada orang, terus kemudian menghadirkan ke uh, Zoom atau seminar atau tour kita. Cerita lagi ke orang, gitu kan? Terus dihadirkan lagi karena yang paling dasar sekali untuk kita ketika kita membangun Armina Deli Ini namanya Armina Deli Ini kan kita ada di usaha uh, silaturahmi, usaha uh, apa namanya? Networking syariah gitu kan. Rezeki terbesar adalah kita ketika kita membantu banyak orang di tim kita. Ketika di tim kita belum banyak orang, maka langkah yang harus kita lakukan adalah memperbanyak jumlah orang di tim kita. Dengan bagaimana caranya supaya target memperbanyak orang di tim kita ini jumlahnya bisa banyak? Caranya bagaimana? Maka kita harus bercerita ke orang. Tujuannya adalah supaya bisa closing. Nah, sejauh mana konsistensi kita untuk setiap harinya terus bercerita kepada orang? Ini target terdekat untuk teman-teman yang belum punya mitra banyak. Oke, saya baca dulu. Mul, gini, uh, saya membaca pesan dari Padon dan saya ingin menyampaikan bahwa tadi di edifikasi saya bahwa. 90% mitra saya dari media sosial. Bahkan leadernya Pak Adon pun, Bu Rahmi, saya tidak mengenal sebelumnya. Kenapa saya bisa ketemu Bu Rahmi, orang yang saya tidak kenal sebelumnya, dan beliau akhirnya menjelma menjadi peraih reward miliaran rupiah di Armina Daily? Saya meyakini adalah ini berkat konsistensi usaha saya untuk terus menemukan mitra berlian. Berbicara konsistensi, berbicara ikhtiar polpolan karena konsistensi ini kan agak jauh beda dengan ikhtiar polpolan ya. Kita mengharap doa kita dijawab sama Allah dikirim mitra berlian. Tetapi kalau kita belum terus melakukan, belum terus usaha polpolan, menurut saya mungkin juga Allah nggak akan kirim. Contoh yang paling gampang, kalau buat saya, teman-teman semuanya, berbicara untuk mengukur, ya, mengukur, mengukur seberapa, seberapa, kira-kira uh, satu orang dengan orang yang lain, berbicara, saya sudah pol-polan, saya udah usaha maksimal, standarnya beda-beda. Betul nggak? Biar kita punya standar yang beda-beda. Nah, untuk mengukur saya sering mencontohkan adalah perjuangan Siti Hajar ketika berusaha mencari air minum untuk Nabi Ismail alaihissalam. Dikisahkan waktu itu Nabi Ismail alaihissalam masih bayi, nangis kehausan, butuh air minum dan di tengah padang pasir yang panas, Siti Hajar menggendong Nabi Ismail alaihissalam berusaha mencari air. Dan akhirnya yang dilakukan ikhtiarnya adalah untuk mencari air. Goalnya, targetnya adalah mendapatkan air untuk minum Nabi Ismail salam. Beliau uh, planningnya adalah mencari air di sekitar tempat beliau. Usahanya, planningnya adalah beliau mencari air jalan dari sofa ke marwah, sofa ke marwah. Berapa kali? Sofa marwah, sofa marwah. Berkali-kali. Itu konsistensi beliau dalam ikhtiarnya untuk mencari air di tengah padang pasir yang panas, tentu ini akan membuat apa ya kaki itu juga lama-lama kalah juga sama kerasnya batuan, sama panasnya padang pasir. Dikisahkan, beliau sampai akhirnya tidak lagi mampu berlari, hanya berjalan saja, mondar-mandir bukit Sofa Marwah, tidak mampu berjalan beliau sampai merangkak dan bahkan dikisahkan kakinya sampai berdarah-darah berdoa sudah dari sejak awal sudah berdoa minta dia, apa namanya ditunjukkan tempat air tetapi pertolongan Allah datang ketika siti Hajar sudah benar-benar tidak bisa bergerak lagi sudah berdarah semua kakinya ikhtiarnya sudah populer sudah sampai di Ambang batas kemampuan beliau, di saat itulah Allah berikan jawaban atas doa. Muncullah air Zamzam, di mana munculnya apakah di antara Bukit Sofa dan Marwa. Tidak, kita tahu semua air Zamzam itu letaknya bukan di jalur Bukit Sofa Marwa, tetapi di dekat Ka'bah. Ini sering sekali saya gunakan dalam ikhtiar menjalankan usaha di armina bahwa ketika kita sudah usaha polpolan, ikhtiar polpolan, saya menggambarkan polpolan itu sampai di mana ya terfikir dihajar lah. Beliau ketika mencari air itu sampai benar-benar nggak bisa jalan lagi sampai merangkak sampai berdarah semuanya, itulah polpolan. Ketika itu polpolan maka doa kita sebagai faktor pengali tadi akan memberikan satu keajaiban yang datang yaitu apa usahanya di sofa marwah dapatnya di dekat Ka'bah saya waktu itu ikhtiarnya untuk bisa mendapatkan mitra baru yang berlian, ikhtiar saya adalah setiap minggu saya bikin seminar di kota Semarang. Saya berbulan-bulan bikin seminar di kota Semarang, tidak ada satupun undangan saya yang datang, Bapak Ibu, teman-teman. Tidak satupun. Waktu itu yang datang adalah calon-calon mitranya dari teman-teman leader yang lain. Tapi kami konsisten nggak sekali dua kali bikin seminar, nggak ada yang datang undangan kita, cuma ngelayanin calon mitanya orang dua, saya selesai. Tidak. Dan itu seminar hanya saya lakukan berdua dengan istri saya. Dengan bumi ya. Waktu itu kami belum punya tim. Apa yang terjadi? Allah kirimkan closingan bukan dari Semarang. Bu Rahmi tidak lahir dari Tor Semarang, dari Seminar Semarang. Bu Rahmi lahir dari seminar di Purwokerto. Beliau saya kenal dari Facebook. Mbak Andin tidak lahir dari seminar di Semarang. Beliau domisili ada di Pekanbaru. Ketika kita ikhtiar, kita konsisten melakukan segala planning kerja kita, maka pertolongan itu akan datang dan kita belajar di ilmu kejaiban dan Seki bahwa yang namanya kejaiban itu pasti datangnya dari arah yang tidak kita duga-duga. Kapan itu datangnya? Ketika kita sudah ikhtiar polpolan. Permasalahannya ikhtiar polpolan definisinya berbeda-beda setiap orang. Untuk soal kelas Bu Eka Prihartini, berbicara ikhtiar polpolan, beliau punya satu standar yang sangat tinggi ikhtiar polpolan. Kenapa? Karena memang kita sudah lihat ya kerjanya ya pencapaiannya. Jadi, saran saya adalah ketika kita ingin mencapai satu target punya mitra maka kita harus bikin breakdown harian. PDC kita jalankan. PDC kita buat. Planningnya apa? Hari ini saya, ngo saya, ngobrol ini, saya ngobrol sama ini, saya ngobrol sama ini, saya ngobrol sama ini, saya nanti hadirkan ke sini, terus besoknya saya akan follow up, saya akan segini. Oke. Okay. Sudah. Lakukan terus itu full. PDC Namanya PDC, kita selalu diajarkan itu full satu minggu. Tidak ada yang bolong satupun. Konsisten lakukan itu semuanya. Tetapi ingat, saya bilang tadi di awal, bahwa jangan pernah melewatkan satupun pertemuan seperti ini. Karena ilmu Armina Deli sangat banyak. Kalau kita hanya menerapkan satu ilmu saja, hanya konsisten saja melakukan hal yang sama, percuma, kenapa? Kita butuh evaluasi. Kenapa namanya PDC? Trading Doing Control. Kontrol ada evaluasi. Benarkah yang kita lakukan selama ini? Makanya kita diajarkan namanya ada konsultasi untuk mencari tahu, untuk mengevaluasi apakah memang cara kita sudah benar. Konsistensi adalah satu ilmu yang saya ajarkan malam ini, tapi tidak bisa berdiri sendirian untuk bisa sukses di Armin Kita butuh banyak ilmu. Makanya kenapa kita disarankan untuk datang ke setiap pertemuan. Karena ilmu yang bermacam-macam itulah ketika disatukan baru akan mendapatkan hasil yang besar. Ketika kita bercerita kepada orang, kemudian ditolak, Uh, terus saya nggak punya banyak teman itu saya semua dulu gitu kan saya dulu nggak punya banyak teman saya ikhtiar segala macam cara akhirnya Allah tunjukkan jalan dari uh, media sosial apakah teman-teman semua di sini yang tidak punya banyak teman harus dengan media sosial tidak harus juga yang penting teman-teman lakukan berbagai macam hal teknik-teknik untuk bisa closing mitra yang sudah dilakukan melalui media ini media itu media ini media itu nanti akan ketemu sendiri jalannya di mana coba dulu semuanya. Nanti, karena gini, masing-masing kita closing-nya akan beda kok. Budian, leader saya, closing-nya itu dari teman semua. Saya kalau mau ikutin Budian, sampai saya ngap-ngapan, saya nggak akan pernah bisa jadi miliarder. Kenapa? Saya nggak punya teman. Bu Eka, closing-nya dari apa? Dari, kalau nggak salah, pengajian sama arisan. Dengan nge-print gajian. Gajian disebar tuh ke uh, pengajian sama arisan sama Bueka. Gajian Armina di print sama Bueka, Bueka Prihartini ya. Terus setiap ada pertemuan pengajian ada arisan itu disebar tuh, dikasih-kasihin tuh. Nih buktinya nih, di Armina dapat sekian, kosikannya banyak. Tapi apakah itu bisa saya lakukan? Gak bisa juga. Saya sama saya nggak punya arisan, istri saya juga nggak pernah ikut arisan. Artinya masing-masing kita harus menemukan cara kita dan pola kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan konsultasi. Oke, okay. konsisten. Oke, okay, saya mau. Nah, kalau misalkan memang kita ini, memang kita di, saya saya pernah bilang waktu itu di beberapa pertemuan yang lalu diakses, bahwa ketika kita ingin sukses di Armina Delhi ini, yang diajarkan oleh mentor kita adalah satu tahun menjadi miliarder. Kita harus konsisten selama satu tahun itu untuk terus mengembangkan tim, untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri. Hingga satu tahun bisa menjadi miliarder. Tetapi satu tahun ini nggak bisa dipotong-potong. Sebulan kita jalan, dua minggu kita off, nanti kita jalan lagi, tiga minggu lagi, satu tahun. Setiap kali kita off, maka di situ kita restart lagi dari nol. Butuh setahun lagi. Kita udah jalan dua bulan. nih. Januari, Februari. Harapannya Desember sudah satu tahun. Saya jadi miliarder Desember. Januari, Februari jalan, Maret saya off. April ketika saya jalan, itu bukan bulan ketiga atau bulan keempat. Itu bulan ke lagi. Konsisten. Ya. Tidak ada off-nya. Konsisten terus-menerus. Satu tahun jadi miliarder. Oke. Ya, saya akan coba lagi saya belum punya bukti. Pak, kalau saya dulu menunggu saya bukti sukses baru saya bisa jadi miliarder, saya nggak akan pernah jadi miliarder. Karena saya belajar dari, berawal dari nol. Teman-teman juga sama semuanya. Makanya kenapa kita memiliki namanya edifikasi. Ketika teman-teman belum berhasil, ketika teman-teman belum memiliki hasil di Armina Daily, maka teman-teman tidak akan bisa membuktikan diri. Ini namanya nanti kayak teori antara telur sama ayam yang duluan yang mana saya buktiin dulu baru saya sukses. lagi mana mau sukses gitu kan kalau nggak closing mitra, muter-muter ya nanti. makanya ada namanya ilmu edifikasi. teman-teman yang belum punya bukti edifikasi leadernya, ceritakan kesuksesan leadernya. pakai bukti transfer dari leadernya. Lawang kami yuk sejauh ini juga ketika mengclosingkan orang juga kita pakai bukti transfernya bu inggris betul ga? Teman-teman yang lihat di Tori itu bukti transfernya siapa? Apa bukti transfer saya? Enggak juga. Apa bukti transfernya Pak Safari? Bukan. Mau itu sehari bisa jadi ratusan juta. Tapi kan Pak Safari menggunakan bukti transfer leader yang sukses. Kalau kita berkeyakinan bahwa bisa mengklosingkan orang ketika kita sudah sukses, padahal untuk bisa sukses kita harus klosingkan orang. Nah, puyeng kan? Mana yang mau diduluin? Iya enggak? Muter-muter jadinya. Saya mau ngelesingin orang, saya harus sukses. Padahal suksesnya kita di sini kan kita harus closing orang. Ini telur sama ayam main duluan nih. Ribet nanti nggak kelar-kelar gitu kan? Oke, paham ya di sini ya. Oke. Oh di KRL tuh, Bu Eka juga banyak closingan di KRL. Coba, saya sekarang mau tanya. Satu gerbong KRL kira-kira yang dikenal sama Bu Eka berapa orang? Gak ada lah itu di KRL orang asing semuanya, ini ya enggak di KRL Jakarta gitu kan, Jabodetabek satu gerbong itu kan nggak dikenal, itu dikelosingin sama Bu Eka. Bu Eka sudah menunjukkan konsistensi untuk bisa mengembangkan timnya dengan terus menerus mencari calon mitra dengan cara apapun. gitu loh. Paham ya sampai di sini teman-teman semuanya. kalau kita memang tujuannya, saya pengen punya dapat 100 juta per bulan, kita harus tahu 100 juta per bulan itu bisa muncul dari mana. Dari sekian mitra dengan omset sekian, baru kita bisa punya hasil 100 juta per bulan. Lah punya sekian mitra ini, ini kan jadi target kita yang terkecil, yang lebih kecil lagi sebelum ke 100 juta. Gitu kan karena target harus di-breakdown. Untuk bisa 100 juta per bulan, kita harus punya mitra 200 misalkan. Nah, untuk bisa mencapai 200 ini kan berarti kan kita harus terus bercerita. Pertanyaan saya deh di sini deh teman-teman di sini yang sudah punya mitra banyak boleh diketikkan dari sekian banyak mitranya yang ini kalau yang sudah prior reward ya, Bu Dian, Bu Eka. Siapa lagi di sini yang pre reward besarnya? Ada Bu tadi oh, Bu Emilia ini Bu Emilia Ambon, ya, ternyata, ya, lagi di Jakarta, ya. <laughs> Oke, saya pikir Bu Emil, kakaknya Mbak Vika. Oke, Bu Emilia, terus Bu uh, Eka Prihartini, Bu Dian, saya mau tanya dari semua mitra yang ada di timnya, ibu-ibu semuanya, apakah mereka adalah orang-orang yang ibu-ibu kenal sebelumnya? Semuanya, ya kan punya mitra nih di bawah jaringannya Bu Emilia kan ada banyak orang ratusan orang apakah semuanya itu uh, adalah orang-orang yang dikenal sebelumnya atau cuma berapa persen yang asli yang dikenal coba deh Bu Emilia ampun. berapa banyak kalau saya punya mitra ribuan yang orang saya kenal sebelumnya itu paling banter 10-20. Kenapa? Karena dari 10-20 itulah akhirnya mereka, nah 20 persen yang kenal. Itu loh dari 20 begini, gini, cara berpikirnya begini, bukan yang 80% dari media sosial, bukan lo ya. Prinsip kerja dari jaringan adalah kita closing satu orang, satu orang ini kan berkembang jadi ribuan orang. Ribuan orang ini berkembang, kan kita nggak kenal sebelumnya. Artinya untuk menjadi besar tidak harus kita punya teman banyak. Kalau kita kerucutkan lagi kan bolak-balik leader kita bilang ah, cuma butuh tiga doang ya teorinya seperti itu Dan kita tahu bahwa menemukan tiga orang pun tidak mudah artinya bahwa jangan karena kita memiliki teman yang sedikit komunitas yang sedikit orang yang kita kenal sedikit terus kita berpikir bahwa kita tidak akan bisa sukses dari mitra saya ribuan orang gitu kan ya saya kenal paling cuma berapa ya saya kenal itu yang mitra langsung saya karena 90% mitra di jaringan saya adalah bukan mitra langsung saya itu adalah hasil pengembangan itu prinsip bekerja di jaringan. Oke, saya akan masuk lagi ke sini dulu. Konsisten. Nah, ketika kita tidak konsisten, gitu ya. Ini efeknya bisa panjang dan ujung-ujungnya memang kita tidak akan pernah bisa sukses. Contohnya nggak konsisten gimana? Yaitu tadi sebulan kita jalankan armina daily off dua minggu, nanti jalan lagi off lagi itu nggak konsisten. Terus gampang menyerah, sering berubah haluan. Gitu kan. Sekarang ngajarin Armina Deli agak susah, nanti fokus lagi ke tempat yang lain, tapi fokus lagi ke tempat yang lain. Nggak akan pernah sukses. Mau di usaha apapun deh, usaha apapun, nggak usah ngomong Armina Daily. Right? Mau usaha konvensional, gitu ya. mau buka toko gorengan sekalipun, baru satu bulan kita jualan, kita nggak konsisten, berubah lagi kita jualan sandal, kapan kita besarnya. Sama di Armina Deli. gampang menyerah, mudah berubah haluan, ini adalah kesalahan yang kerap dilakukan oleh banyak orang ketika mengembangkan usahanya. Dan kita harus sadar, di Arbina saat ini kita sedang mengembangkan usaha kita. Nah, kita harus fokus pada satu tujuan, makanya kenapa sering banget leader-leader itu bilang, ayo dong, PDC-nya dibuat dong, PDC-nya dibuat. Karena PDC ini akan membuat kita bisa lebih mudah yang namanya menerapkan satu konsistensi, kita punya step by step-nya, kita punya target besar harus di breakdown jadi target, target kecil. Kalau cuma bilang saya pengen 100 juta per bulan, saya pengen 100 juta per bulan, bisa 100 juta per bulan, tetapi tidak ada action-nya, mau sampai kapan tuh nggak akan jadi 100 juta per bulan. 100 juta per bulan harus juga 100 juta per bulan harus diawali dengan closing satu mitra dulu, betul nggak bang Bulan? Kita nggak akan bisa dapat 100 juta per bulan kalau nggak pernah closing satu mitra pun, betul nggak? Betul banget. Pak. Betul banget kan, gitu kan. Artinya ketika kita punya target yang besar, breakdown dengan planning doing uh, planning doing kontrolnya di breakdown satu persatu rencana kita apa. Nah itu dijalani terus secara konsisten. Nah terus kemudian nih uh, ini ya. Oke deh. Hanya MM ini apa ya? Mitra saya, hmm. oke, okay. oh ini Budian, yang orang dikenal sebelumnya di Armina di, di jaringannya Budian, yang dikenal sebelum sama Budian itu hanya kami Mia Molan, terus Balani, Tehlia, Balita, Basilia. Ini 99 keluarga, satunya teman eh, sekolah zaman kecil dulu, gitu kan? Cuma ini doang satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Padahal mitranya banyak loh Dian. Terus banyak itu dari mana? Kan Budian nggak kenal Mbak Wulan sebelumnya. Bisanya kenal sama Mbak Wulan lewat siapa? Lewat saya. Budian nggak kenal sama Bu Emilia sebelumnya. Kenalnya Bu Emilia dari mana? Teh Lia. Ayo, sebutin siapa lagi di sini. Lagi saya bisa ketemuin. Pak Haji. Budian nggak kenal sama Pak Haji. Kenalnya dari mana? Pak Lani. Nah, betul nggak? Betul, Pak Haji. Ya. Uh, Bu Heni Jogja nggak kenal dulu sama Budian. Lah Budian bisa kenal Bu Heni dari mana? Balani. Bu Suat dari Ambon. Budian nggak kenal dulu kenal dari mana? Balia. Oh, ujung-ujungnya cuma lima orang ini doang. Ya kan? Mentok-mentok kata cuma lima ini doang. Nah, artinya Tadi saya hanya ingin menyampaikan sama teman-teman semuanya, jangan karena kita memiliki uh, keterbatasan teman, terus kemudian kita karena gini, mungkin selama ini yang mendengarnya adalah, Pak Molan temennya sedikit, bisa sukses lewat Medsos. Saya temannya sedikit, tapi saya tidak bisa membuat TikTok. Wah, ini jadi satu problem nanti jadinya. Betul. Jangan, jangan seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing dari kita unik untuk cara closingnya. Saya yakin kok Bu Suat dengan Bu Emil dengan Pak Aji punya cara closing yang beda-beda. Setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Betul nggak, Budian? Ada yang paling tahu? Ya, Budian ngangguk-ngangguk. Betul setiap kita punya cara closing masing-masing. Nggak bisa 100% sama. Itu ada kelebihan kita masing-masing. Ada jagaan brosur zaman dulu. Kalau nyebar brosur pasti closing. Ada. Saya itu loh, berapa puluh rim. Ya. Berapa, ya. ya. saya nyebar brosur itu nggak main-main loh. Kalau sekali nyebar brosur itu, sekali diri itu bisa satu rim loh, 500 lembar. Tapi berapa closingan saya dari brosur? Mungkin satu atau dua kali. Ya, Bun, ya. Pernah nggak sih kita closing dari brosur, Bun? Hah? Oh, bingung kan lupa. Bumi aja lupa. Ini jangan-jangan nggak -jangan pernah ada malah. Gitu kan? Tapi kenapa? Tapi tetap kita lakukan. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Konsisten lakukan terus. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau closing, closing mitra, satu, brosurnya sudah pernah nyebar? Belum. Kedua, pernah nggak mencoba ngomong sama orang yang nggak dikenal seperti Bu Eka ngomong di KRL? pernah nggak itu bukti gajian bukti reward disebar-sebar ke ibu eka ke pengajian ke arisan siapa lagi nih yang uh, cara-caranya macam-macam nih kan saya sebar di sekolah anak sebar sekolah di anak teman -teman, di teman-teman pengajian anak pengajian saya dulu sering naruh brosur arbina hmm. di yeah. atm saya lakukan itu di atm saya taruh taruh itu di atm harapannya orang ngambil Apapun segala macam cara gimana itu orang bisa terima itu saya lakukan. Saya pernah titip di Indomaret, Pak. Indomaret tuh titip. Saya dulu kalau nggak salah nitip, sampai ada yang pernah nitip di tukang koran. Bener nggak? Brosur diselipin, bayar tukang koran, kasih puluh ribu, suruh selipin di, di dalam korannya. Itu ada. Sampai ada yang waktu keluar parkir, bayar parkir, Pak, ini saya minta tolong brosur ini dikasihkan ke setiap orang mobil yang lewat di sini, Pak. ya Ini buat Bapak. Itu ada berbagai iya, cara lakukan iya. ya betul kan Oke nih Bu Heni Jogja kenal aku dari tablet pulang usaha. Oh Bu Heni ini mitra langsung ya. Oke oke mitra langsung ya. Oke. Bu Heni mitra langsung kenalnya dari tablet pulang usaha ya. Bu Eka sebar brosur sepanjang gerbong kereta. Gerbong kereta panjang loh. Oh sepanjang itu disebarin sama Bu Eka. Dan kosnya banyak. Masihnya banyak. Makanya saya bilang Bu Eka itu kalau membahas masalah ini, Bu Eka jagonya. Masihnya banyak. Sepanjang gerbong kereta, gerbong KRL itu bisa sampai 10 gerbong, Bu ya. Satu gerbong itu berapa ratus orang itu disebarin semuanya. Pertanyaannya balik ke diri kita. Balik ke diri kita. Ketika kita punya brosur, dapat brosur atau kita mau cerita bisa enggak lah kita melakukan seperti Bu Eka? jangan-jangan ketika mau kasih brosur, lihat orangnya maju, mundur, kasih gak ya, kasih gak ya. Aduh nanti kalau dicuekin, kalau nanti dibuang, saya begini begitu, akhirnya gak kasih brosurnya. Ada loh yang begini banyak. Mau cerita ke orang, maju, mundur, maju, mundur, takut ditolak, takut di ini. Akhirnya nggak jadi cerita. Kalau Bu Eka kan santai, cerita aja sama orang. Akhirnya bisa ketemu. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi Pak Haji. Dari Bu Siti Hasanah. Sudah berjalan sedikit. Apakah harus dipertahankan? Apakah harus ditambah lagi? Tambah lagi, Bu. Oh, saya peraih reward waktu itu sudah diangkat. Reward saya waktu itu saat uh, saya ketemu saya sebentar. <tuh> saya ketemu siapa ya? Peraih reward besar 2014, 2015. Saya peraih reward 227 juta setengah. Itu seingat saya saya belum kenal Bu Rahmi. Saya belum kenal sama bandit. Saya belum kenal mereka, tetapi saya masih terus menambah. Itu saja reward saya 220 juta setengah. Kalau teman-teman belum dapat reward, belum gajian apalagi, masih nambah terus nggak? Iya, harus diperbesar. Caranya nambahnya bagaimana? Yang sudah ada yang closing dibantuin supaya dia bisa closing, dia nggak jalan closing lagi yang lainnya. Gitu loh jangan kita yang jadi tergantung sama mitra kita. Pas Safari punya mitra, mau dibantuin, tapi mitranya nggak jalan. Jangan pas Safari ikut-ikutan dia, cari konsingan yang lain. Nanti suatu saat ketika pas Safarinya jadi prior reward, ini mitra yang tadi dia pasti bangun kok. Pasti bangun kalau kita sukses. Oke, okay, sudah berjalan terus, usahanya, tapi mitra sedikit, dan tambah-tambah lagi. Budesi, Budesi ini Budesinya Pak Anton ya kalau nggak salah ya, Budian ya, Budesi Arianti, betul, betul ya, ya betul banget Pak, saya sebar, uh, sebar brosur ke jamaah Selasa Jumat. Ini kalau sebar brosur ke jamaah Selasa Jumat, ini zaman saya sama Budian di tegal itu bisa habis tiga ribu sekali diri. Kita kata nyebar tuh orang-orang itu pada rebutan gitu dia malah minta gitu, itu banyak tuh sebar brosur. Sebenarnya bosnya selipkan di jok motor. Ya, sama. Ini Pak Haji lakukan itu, saya juga pernah melakukan itu. Nah, artinya gini, teman-teman semuanya. Kita tadi berbicara tentang planning. Kita, kita bicara tentang target. Target harus punya planning. Supaya kita bisa mencapai target. Planning kerja. Rencana kerja. Di breakdown ke target kecil-kecil. Bisa dapat 100 juta rupiah per bulan, maka dibutuhkan mitra sekian dengan omset sekian. Untuk bisa dapat mitra sekian, maka kita harus bisa closing dari mulai yang satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, segala macam. Nah, untuk bisa closing ini, apa cara yang kita lakukan? Sudah banyak dituliskan sama teman-teman semuanya. Brosur yang disebar tentang produk AD atau tentang bisnis AD, Ya, kalau brosur lebih baik kepada bisnisnya langsung tembak. Sekarang nggak usah brosur deh. Eh, kayak brosur udah deh belum ya, Budiannya? untuk bros ada ya brosur ya brosur ada buku juga ada kemarin tuh lagi anget angkatnya tuh buku samil nah, kan itu kan buku samil itu kita pinjam pinjemin udah pada nyampe belum buku samilnya belum belum oh belum ya belum pak safari belum belum nyampe ya nah berarti Wida juga belum. Berarti kan nanti kalau buku samilnya ini sudah nyampe, lakukan dipinjam-pinjemin ke Kenalan kita berani bercerita, karena gini loh, dulu siapa yang bilang dulu, siapa yang bilang di, di itu, di Armina tuh enak kok kerjanya, cuman cerita-cerita doang. Kayak orang ngedongengin, abis itu dapat gajian banyak. Intinya, ketika kita memang ingin besar di Armina, maka beranilah berbicara, beranilah menyampaikan tentang potensi rezeki Armina. Terus ngomong terus, ngomong terus, cerita terus, cerita terus. ya. Oke, konsisten. Nah, untuk bisa konsisten begini, saya harap tadi tentang konsistensi teman-teman sudah paham semuanya ya. Jadi konsisten bukan terletak pada targetnya, konsisten adalah pada cara kerjanya. Cara kerja apa? Cara kerja untuk bisa mencapai target tersebut. Saya ulangi sekali lagi, target yang ingin kita capai dibutuhkan planning kerja untuk bisa mencapai hal tersebut. Pelayanan kerja inilah yang harus kita lakukan secara konsisten. Konsisten melakukan paling kerja kita. Nah, kalau kita nggak konsisten atau bagaimana caranya supaya kita bisa terus konsisten menjalankan karena gini loh, secara konsisten kan kadang-kadang orang juga suka naik turun ya, kayak Mbak Ulan ya. Kadang lagi lagi semangat, atau lagi aduh lemes gitu kan? Ya, Mbak Ulan pernah nggak mengalami itu? Uh, sering banget. Sering banget ya, bahasa Mbak Ulan. <laughs> saya, saya juga. Setelah saya juga, kadang-kadang semangat, nanti semangatnya turun, nanti semangat lagi, semangatnya turun, gitu kan. Terus kalau lagi semangatnya turun, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingat lagi apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi alasan kita berada di rapidan ini. Ketika kita mulai uh, mulai terasa gak konsisten, mulai terasa ini lagi menurun semangatnya, sudah mulai agak berhenti sehari dua hari, kita ingat lagi apa alasan kita berada di sini apa impian karena gini waktu teman-teman transfer 165 plus paket Armina Delhi saya yakin teman-teman pasti punya satu impian Bismillah saya transfer ini saya ingin ikhtiar di Armina Delhi karena saya pengen umur keluarga saya pengen dapat uang sekian saya pengen lunas amanah apa yang menjadi impian ingat lagi impian tersebut Terus kemudian temukan big why supaya kita bisa terus konsisten, kita bisa terus on, on fire terus. Temukan big why. Big why ini apa sih? Alasan terbesar teman-teman semuanya tetap berada di Red Alasan terbesar kenapa teman-teman mau ikut terus kelas Zoom seperti ini. Alasan terbesar kenapa teman-teman mengesampingkan rasa malu untuk bercerita kepada orang tentang Red Alasan terbesar Bapak Ibu apa? Alasan terbesar saya adalah saya ingin bawa haji ibu saya, bapak saya sebelum beliau meninggal. Itu alasan besar alasan besar saya adalah saya ingin terbebas dari amanah hutang. Saya ingin membahagiakan anak dan keluarga. Temukan dulu alasan terbesarnya apa. Yang kemudian tuangkan impian dalam gambar-gambar. Ini juga nih, sering nih, sering banget dream book yang Pak Yogi ajarkan kepada kita. Dream Book ini adalah impian-impian yang kita capai, dan impian itu tidak hanya dibayangkan, tetapi digambarkan. Gambarkannya bagaimana? Impian kita misalkan pengen berangkat haji, maka cari gambar Ka'bah, dipotong gambar Ka'bahnya, terus kemudian ambil kertas HP, tempel gambar Ka'bah di sini. Pengen punya mobil, cari gambar mobil, tempel di sini. Pengen punya rumah, cari gambar rumah, tempel di sini. Tempel semuanya di sini. Pengen umurnya sama siapa? Sama istri, sama anak foto istri, foto anak tempel juga di dekat Ka'bah. Ini penuh semuanya, impian Bapak Ibu dan tempel di tempat yang paling sering kita lewatin. Ibu-ibu paling sering di mana? Meja rias, taruh di meja yang di kacanya tempel. Bapak-bapak di mana taruhnya? Di meja kerja, taruh di meja kerjanya. Atau kalau kayak Pak Safri mungkin, "Oh, saya lebih seringnya di teras, Pak. Suka duduk di situ ngobrol sama orang, sering duduk di teras." Nah, taruh di teras. Di tempat yang paling sering Bapak Ibu melihat. Kenapa? Tujuannya adalah untuk kembali menguatkan niatan Bapak-Ibu, semangat Bapak-Ibu semuanya, sehingga insya Allah kalau sudah uh, semangatnya kembali meningkat, ya Bapak-Ibu punya bahan bakar untuk terus konsisten. Afirmasi, jadikan PDC. Ini juga PDC ini penting banget sih teman-teman semuanya. Sekali lagi PDC memang harus dijalankan uh, ya, karena saya yakin teman-teman pre reward di sini semuanya punya PDC. kadang-kadang teman-teman uh, ketika uh, apa ya diajarkan PDC, kayaknya banyak yang belum melakukan, banyak yang belum mempraktekkan. Padahal PDC ini sangat penting sekali. Dan bahasan malam hari ini itu bisa uh, powerful ketika kita membuat PDC. Kenapa? kita punya planningnya apa yang kita kerjakan P-nya planning, D-nya apa? D-nya doing, kerjakan. C-nya apa? Kontrol, evaluasi. Segala apa yang kita lakukan pasti kita evaluasi untuk menjadi lebih baik. Betul nggak? Ini teman-teman yang suka pada latihan ini untuk tampil yang kayak tadi siang itu kan. Ketika tampil itu kan pasti kan punya evaluasi tersendiri. Betul nggak? Oh saya tadi ngomongnya salah nih begini, saya harus begini, saya harus begini. Nah, itu kan evaluasi itu bagian dari kontrol tadi mengenai hasil kerja kita. Betul, Pak Ji. Iya. Oke, okay, Mbak Bulan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan sepanjang tadi kita bahas Babur. Iya. Baik, Pak Ji. Masih mengenai dengan konsistensi ya. Pasti itu uh, sulit banget ya untuk uh, menjaganya begitu ya, Pak Ji. Kira-kira Uh, supaya kita uh, mudah, gitu loh, untuk menjaga dan uh, tetap konsisten, lah istilahnya. Itu selain hanya menempel, apa yang menjadi impian kita, tuh, apa ada lagi, gitu, kiat-kiat atau tips-tipsnya, begitu, Pak Haji. Oke, okay. iya, baik. Jadi, memang uh, untuk bisa ini menjadi mudah, maka satu yang pertama: jangan pernah katakan sulit, tapi katakan ini mudah. Itu uh, berubah kata disiplin kata positif, yang kedua sering-sering berkumpul seperti ini, karena kalau berkumpul seperti ini, saya yakin pasti teman-teman semangatnya akan terus naik dan ini akan bisa menjaga konsistensi teman-teman semuanya. Berkumpul dengan orang-orang satu visi, orang-orang yang ingin sukses di usaha kita ini, dan kemudian juga kita harus pahami bahwa setiap kesuksesan itu ada sebuah proses yang harus kita jalani. Dan proses ini terkadang kita rasa berat. Tapi justru bersyukurlah ketika proses itu terasa berat. Kenapa? Karena namanya orang lagi menanjak ke puncak pasti berat. Kalau teman-teman merasa berat sekarang ini, artinya teman-teman lagi menanjak menuju ke suksesan itu yang harus dipahami gitu kan, oh saya berat banget nih pak ditolak gak udah-udah ini mitra yang hilang ini 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 begitu ini begini ini begitu, nah artinya teman-teman lagi nanjak nih namanya jalan nanjak itu pasti berat, artinya teman-teman lagi nanjak lagi sedang mendekati ke suksesan terus jalani karena uh, saya sampaikan bahwa ya itu Orang sukses gitu kan ada yang punya ada yang punya apa kepanjangan dari sukses gitu. Orang yang suka dengan proses. Karena namanya kesuksesan suksesan pasti harus dilewati uh, sebuah proses. Ada satu harga yang harus kita bayar ketika kita ingin mencapai kesuksesan. Harganya itu apa yang harus kita bayar? Ya ikhtiar kita, belajar kita, data kita malam ini ikut akses. Itu kan sebuah harga yang kita bayar untuk kesuksesan kita. Banyak hal yang harus kita perjuangkan. Itu sih Mbak Wulan. Dan, dan oke okay, untuk teman-teman semuanya mungkin ya Mbak Wulan ada yang mau bertanya mungkin dengan uh, ini materinya tentang konsistensi teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi saya ringkas lagi. Ini sebenarnya satu bahasa yang ringkas gitu kan, satu bahasa yang ringkas yang simpel. Tetapi memang penerapannya ini menjadi satu yang sangat krusial dalam uh, usaha kita untuk bisa sukses di Armin Daily. Konsistensi adalah menjalankan apa yang sudah kita planningkan. Terus menerus melakukan apa yang sudah kita planningkan. Planning kerja kita apa? Kita punya target untuk bisa haji bersama keluarga tercinta di tahun 2023 misalkan bisa lunas porsi hajinya dulu lah 2023. Artinya kita harus punya uang sekian. Uang sekian itu nanti bisa didapat dari Airbnb Daily ketika kita uh, kondisi seperti apa. Oh saya harus punya mitra sekian dengan offset sekian. Artinya saya akan gajian sekian. Nah kalau mitranya harus punya 100 orang, sekarang belum punya mitra, berarti saya harus bisa closing mitra. Untuk bisa closing mitra, saya harus bagaimana? Saya harus sebar brosur, saya harus cerita ke orang, saya harus mengundang ke sepur. Nah, step-step kecil inilah yang harus kita konsistensiin. Kita harus konsistensi di situ. Melakukan itu terus. Sampai benar-benar kita bisa closing. Cara paling tepat menerapkan konsistensi ini di mana adalah dengan PDC. Karena di PDC ini akan jelas step by step-nya. Dan di PDC ada controlling. Artinya bahwa setiap yang kita lakukan harus dievaluasi. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Karena percuma ketika kita mengulangi hal-hal yang tidak ada hasilnya. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan. Oke, ada lagi teman-teman semuanya yang mau ditanyakan atau mungkin kita hadirkan Budian ya, Bang Mulan. Budian tidak belum kelihatan nih. Uh, atau teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan ke Budian. Silahkan Bang Mulan. Ya, baik sahabat-sahabat semua. Mungkin masih ada yang ingin bertanya ya sebelum kita hadirkan Budian nih. Ada lagi nih Pak Haji dari Pak Adon ya. Keyakinan saya di Armina Deli akan sukses, cuma waktunya belum tahu. Target saya dapat mitra dulu. Oke, ya. Ini yang mungkin harus diperjelas teman-teman semuanya. Ketika kita memang ingin sukses, suksesnya kapan? Kayak saya dulu gini. Saya dulu target pertama saya terdekat saya waktu itu waktu di Armina itu memang ketika saya pengen uh, umroh waktu itu. Saya pengen umroh dan waktu itu umroh di 2013 itu menjadi target saya untuk bisa berangkat walaupun kondisi saya waktu itu masih belum rutin gajian di Armina. Jadi kalau untuk bayar biaya umroh dari rezeki Armina itu masih sangat jauh. Tetapi target tersebut dibuat dengan sangat jelas. Saya pengen umroh dengan pesawat ini sekian. Di tahun 2013, bulannya bulan April, waktu itu digerakkan sedekah umroh bersama Pak Ginto. Itu pertama kali saya umroh. Dan saya menargetkan itu bahwa itu sudah 8 bulan lagi dari sejak hari ini. Dan 8 bulan ke depan saya harus benar-benar bisa harus benar-benar bisa berangkat umroh. Saya harus benar-benar dapatkan rezeki dari ini. supaya saya bisa berangkat umroh. Karena kalau dari rezeki gajian saya nggak bisa nutupin itu. Jelas targetnya 8 bulan ke depan. 8 bulan ke depan ini artinya saya akan breakdown dalam setiap bulan saya harus ngapain aja supaya pas finish di 8 bulan saya benar-benar bisa dapatkan rezeki tersebut. Artinya kalau kita mau punya target harus jelas. Targetnya itu dijelasin mau kapan. Karena tadi saya bilang, ketika target kita tidak jelas, saya pengen umroh. Kapan, Pak? Yo, yang penting saya pengen umroh. Akhirnya kita nggak bisa menentukan kita harus ngapain sekarang. Gitu loh. Dalam sebulan ini saya harus closing berapa orang, itu nggak bisa. Karena apa? Karena ya umrohnya nggak tahu kapan. Kita tidak bisa membreakdown Kak. Makanya kalau kita memiliki impian, kita harus jelas jangan jangan takut. Jangan takut itu meleset, jangan takut. Ketika kita memang punya target di bulan sekian, gini, Desember 2022 saya harus dapat rezeki 100 juta per bulan, gajian 100 juta per bulan dari Adna Deli. Sudah, ada targetnya udah jelas nih, Desember nih ya. Padahal sekarang posisinya kayak Barahma, posisinya kayak Barahma. Barahma udah punya mitra berapa, Mbak? boleh pakai jari aja. Saya ngelihat Mbak Rahma. Kalimantan Tengah. Empat, mitranya baru empat, Mbak Rahma. Ya. Mitra baru empat, secara hitung-hitungan, untuk dapat 100 juta per bulan, itu kan masih jauh nih. Ya. Tapi Mbak Rahma jangan pernah takut mentargetkan Desember 2022 dapat 100 juta per bulan. Artinya ketika Mbak Rahma targetkan 100 juta per bulan di bulan Desember, Mbak Rahma mulai breakdown. Oh, kalau 100 juta per bulan gajiannya, itu 100 juta per bulan itu kan bisa dihitung tuh. 100 juta per bulan artinya harus ada transaksi omset sekian ya, dari kita hitung dari MP, eh, MPV segala macam itu tadi bisa dihitung singkat kata oh berarti kalau cuma empat mitra saya nggak bisa saya harus mengembangkan mitra di bawah saya mengembangkan loh ya bukan hanya closing mengembangkan bisa jadi closing pribadi bisa jadi dari closingan mitra kita saya harus mengembangkan tim saya ini mencapai jumlah misalkan eh 500 mitra gitu kan oke Oke, okay, kalau 500 mitra, berarti di bulan pertama saya harus mengembangkan berapa? Karena kan kalau mengembangkan mitra itu kan nanti kelipatan dia jatuhnya. Kalau sekarang kita closing tiga, jadi tiga orang dalam sebulan, masing-masing punya tiga, maka di bulan depan kan pertambahannya nggak cuma tiga, tetapi sembilan. Nanti tiga, uh, bulan depan lagi bukan cuma sembilan, tapi dua tujuh. Karena dia kelipatan terus. Nah. Oke, okay, targetnya ada. Targetnya ada, gitu kan. Dijalanin sama Mbak Rahman nih. Oh, saya harus closing begini, gini, gini, gini. Ketika toh di Desember 2022, Mbak Rahma nggak dapat 100 juta per bulan, tapi saya yakin 10 juta ke atas pasti udah dapat. Toh nggak dapat 100 juta per bulan, 10 juta per bulan Mbak Rahma udah dapat. Kenapa? Karena sudah menjalankan yang kecil tadi. Ketika 10 juta udah dapat, akan jauh lebih mudah buat Mbak Rahma mendongkrak lagi ke yang lebih atasnya di 100 jutanya. Dibandingkan dengan kondisi sekarang baru punya 4 mitra. Betul nggak, barang. Betul. Makanya kayak gini nih. Saya target reward saya adalah uh, 300 juta. Di periode ini 10 bulan ini periode, uh, target reward saya adalah 300 juta. Terus kita breakdown, kita kan supaya bisa closing segala macam, supaya nanti uh, breakdown saya adalah di bulan sekian saya close, uh, saya tebus 5 jutanya bulan sekian saya tembus 12 jutanya, bulan sekian saya gini. Kenyataannya meleset. Tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan di awal, apa yang kita planningkan di awal. Meleset, di Desember harusnya dapat 300 juta, ternyata di Desember cuma dapat 50 juta rewardnya. Kira-kira dengan reward 50 juta. Ini peluang untuk bisa mendekati reward 300 juta itu lebih mudah, gak? lebih besar nggak peluangnya. Dibandingkan kita tidak melakukan apa-apa saat ini kita hanya berpikir ya saya 300 juta, 300 juta, tapi tidak tidak pernah melakukan step by step. Paham ya, Mbak Rahma dan teman-teman semuanya saya maksud. Ada step by step yang harus dilakukan. Kalau saya dapat tiga mitra, saya dapat gaji berapa? Saya perlu jawaban karena untuk merekrut mitra baru lebih mudah. Tergantung mitranya berapa. Pak, siapa kemarin? Pak Tugi Yanto, Pak Tugi Jogja, closing tiga mitra, itu gajinya 2,6 juta. Di waktu yang bersamaan loh, closingnya. Dipostingkan di saat yang bersamaan. 2,6 juta. Tergantung nih mitra kita closing apa. Dari stokis nanti beda lagi hitungannya. Kalau cuman cuma pakai jutawan, beda lagi. Kalau menurut saya, mengklosingkan orang, jangan dari gaji, ya eh, gaji pertama bolehlah. Gitu. Gaji pertama boleh, tapi jangan berhenti di situ karena 2,6 juta kurang angkat buat saya. Tapi kalau dilihat kan kayak kemarin loh, kemarin siapa yang datang? Saya kemarin sempat kayaknya Pak Don juga datang ya waktu saya uh, dengan Bu Rahmi. Kemarin jadi Bu Rahmi ceritanya gini, Bu Rahmi kan lagi berangkat umroh nih sekarang. Ada jamaah umrohnya Bu Rahmi, namanya Mbak Dia. Dia akhirnya daftar di Arbida Delhi di crossing. Itu pertama kali ngumpul kemarin di Jumat sore itu itu baru 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 daftar kemitraan waktu itu saya sedang oh sama Baika juga ya kemarin saya menjawab pertanyaan Baika kemarin atau Baika memberikan brosur kepada memberikan buku kepada orang buku sambil itu ini dibaca ini ada perusahaan MLM tapi tidak berbeda dengan saya waktu itu koreksi Baika saya contohkan langsung dengan Mbak Diah, yang orang fresh benar-benar baru saya ingin melihat reaksinya beliau bagaimana yang saya lakukan kemarin adalah saya bukakan rewardnya Pak Juli 3, uh, Pak Juli 6,3 miliar saya tampilkan di layar Zoom seperti ini. Saya minta Mbak Ika lihat. Mbak Ika, Mbak Dia, Mbak Dia coba di Berapa? Ekspresi bukanya berbinar-binar. 6,3 miliar, Pak. Sebelum itu saya sudah tanya dulu impiannya apa. Bu Dia. Ya. Terus saya bilang, kalau dapat 6,3 miliar kayak Pak Juli sama Bu Inggris, Bu Dia, ya, kira-kira impiannya tadi tercapai. Bu, tercapai, Pak, kalau gitu, Pak. Selesai semua ini, Pak, impian saya. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu Dia. Kalau ini ada peluang Bu dapat 6,3 miliar kayak Bu Inggris Pak Juli, Bu Dia mau nggak melakukan hal ini? Mau, Pak. Saya akan lakukan, Pak. Saya, saya tidak menggunakan reward saya 101 juta untuk membuat Bu Dia mau jalan. Ini kan juga bisa digunakan sama teman-teman ketika mau mengclosingkan orang, itu nggak? Dan saya tidak menggunakan gajian pertama ketika closing mitra tidak itu, tapi saya langsung jebret 6,3 miliar supaya orang itu melek Dan Budi waktu itu berbinar-binar di pertemuan itu. Itu orang baru fresh yang belum tahu reward itu apa, ini apa, ini berapa bahkan ketika melihat 6,3 miliar ekspresinya saya ingat betul kaget. 0,3 miliar. Nah, artinya ini juga tadi menjawab yang pertanyaan sebelumnya. Kalau oh, Pak tadi itu bisa dipakai untuk yang gadget pertama berapa, tetapi juga tunjukkan yang lebih besar. Gitu. Tadi saya ingin menjawab bahwa bukti tidak harus dari kita. Nih, saya baru ingat sekarang. Saya kemarin praktekkan dengan Budia Saya menggunakan rewardnya Pak Juli Bu Inggris, bukan reward saya. Padahal reward saya satu satu juta juga bisa Dipakai untuk meyakinkan orang, tetapi saya pengen hasil yang lebih wow. 101 juta kalah jauh sama 63 miliar, maka saya pakai 63 miliar dan efeknya semangat. Dia, insya Allah, nih, burahi bilang sama Umroh ini mau terus diajak ngobrol tentang akhirnya dia harapannya sepulang dari Umroh ini. Salah langsung ngebut beliau, Jadi, Tadi mungkin sekaligus menjawab pertanyaan bahwa kita. Jangan nunggu kita sukses dulu untuk membutuhkan orang, tapi gunakan edifikasi bukti-bukti dari ilmu kita. Ya. Oke. Ya, Budian iya. Oke. Kemudian sudah, iya. Iya. Karena sudah kemudian ada hampir setengah sepuluh juga kita mengikat iya. kemudian ya. Kemudian. Oke. Uh, ya. Hadirkan kali ini ya Bunda Dian untuk sahabat semua. Assalamualaikum Bunda Dian. Kemudian belum kebuka Oke, okay, ya. Waalaikumsalam Pak Molan, Mbak Wulan, teman-teman semua. Eh, mana sih? Ya. Oke, okay, okay, sudah sudah. Iya. Oke. Okay. Waalaikumsalam Mbak Wulan, Pak Molan dan sahabat-sahabat semua. Masya Allah ya ilmunya malam ini kalau saya bilang keren gitu ya karena judulnya sih satu kata konsisten gitu tapi bahasannya itu eh, ya tadi memang ilmu kita nggak bisa berdiri sendiri konsisten saling berkait-kait sehingga eh, pembahasannya juga ke saling berkaitan gitu ya sama ini kalau yang saya bilang keren tuh kenapa karena Pak Molan itu tadi eh, ibaratnya apa ya bahasa saya itu sampai ke akar. Gini, gini, gini interaksi gitu ya, interaksi sampai akhirnya bapak ibu tuh paham gitu ya dengan pertanyaan Pak Mola itu jadi paham. Oh gini, oh gitu. Gitu nggak sih yang dirasakan bapak ibu? Kalau saya ngerasa gitu. Iya ya, Mbak Ika, Mbak Rama, Pak Safar ya acung jempol. Jadi uh, insya Allah dengan uh, materi malam hari ini the power of konsisten akan makin membuat uh, bapak ibu semua tuh makin ya makin uh, tahu kenapa sih harus konsisten gitu sih ya insya Allah ilmunya keren tinggal dipraktekkan karena insya Allah ini ibarat kayak dokter nih Pak Molan mendiagnosa, diagnosa sakitnya apa? Oh sakitnya ini obatnya begini kalau mau nih obatnya lakukan minum obatnya istilahnya gitu ya kalau dokter. Jadi kalau bapak ibu mau berhasil minat ya eh, apa nih? sama ini tadi ya Pak Molan ya Mbak Bulan. Ada mindset-mindset yang kurang tepat yang sekaligus dibenerin sama Pak Molan ketika menjawab pertanyaan teman-teman. Karena mindset itu kan mempengaruhi apa ya? Mindset itu akhirnya mempengaruhi apa yang kita lakukan saya nggak mau closing, ah, saya belum mau closing, ah, kalau saya belum punya bukti sukses. Itu kan mindset, masalah di mindset, contohnya gitu ya. Tapi ketika tadi dilurusin, dibener-benerin mindsetnya, maka insya Allah makin clear buat Bapak-Ibu semuanya. Kalau dari saya itu aja sih, Pak Molan, Mbak tambahannya apa, bukan tambahan ya, saya cuma ngerangkum aja. Ya, <laughs> baik. Terima kasih Bunda Dian. Mudah-mudahan sahabat semua nih khususnya yang baru bergabung teman-teman sudah bisa lebih paham ya. Kalau misalkan masih kurang paham juga nanti bisa eh uh, bay japri begitu ya Bunda ya. Sama Atau nanti bunda. lihat siaran eh, siaran lihat ini kan dinaikin ke YouTube. Nanti kan teman-teman bisa ulang-ulang juga betul, betul. gitu ya eh, seperti itu. Oh ya, Enggak, masih betul. belum paham juga tanya sama leadernya. Iya. Hmm. Terus sekali Nah, ini bagaimana Bunda Dian sudah sudah malam, sudah waktunya berakhir Mbak Ulan. Iya, masih mau buka pertanyaan lagi atau mau kita tutup acara malam ini jam berapa sih sekarang 9.26 ada yang masih mau tanya, satu pertanyaan ini sebenarnya dari tadi juga udah banyak pertanyaan ya, yang masuk udah Pak Mula iya. jawab-jawabin, e, mungkin terakhir ada lagi yang mau bertanya, kalau enggak langsung di-close aja Mbak Ulan. Iya, saya cek dulu belum ada ya ayo sahabat-sahabat yang masih baru nih khususnya nih ini kesempatan banget loh jarang-jarang ya bisa langsung nanya langsung sama ahlinya nih sampai didiagnosa begitu ya bunda dian ya dokter ini dokter Armina Daily ini pak mola lebih baik membangunkan mitra tidur atau fokus ke mitra baru ah mbak ya. jawab pak Molan. iya kalau saya dulu gitu kan karena mitra tidur ini tergantung seberapa ngebluknya di tidur. Gitu. Seberapa pulas dia Iya, Seberapa pulas dia tidur gitu kan? Karena orang tidur itu ada yang dicolek doang dia udah bangun jalan, ada yang sampai disiram sama air gak bangun juga gitu kan? Saya kalau sudah pada tahap disiram pakai air gak bangun juga, saya ting saya, saya tidak ini dulu sementara. Set apa ya? Kalau bahasa tinggalkan gak enak juga ya. Saya fokus ke yang lainnya dulu. Ya, gitu. Saya mending cari baru. Iya. Saya mending cari baru dulu. Harapan saya ketika saya mencari orang baru, menemukan orang baru dan dia sukses, yang tidur pasti bangun. Gitu. Karena waktu perjalanan saya menemukan Bu Rahmi, itu juga ada mitra-mitra sebelumnya yang mereka terdiri pulas. Tapi begitu Bu Rahmi muncul, ini mulai kepanasan. Akhirnya mereka ikutan bangun. Gitu kan. Ada kalanya ketika kita tidak bisa membangunkan mitra kita, ya berarti kalau Bandin ngomong gini dulu, di konsolidasi terakhir ribut. Kalau memang mitra kita belum mau sukses sekarang, ya sudah biarkan dulu. Dia belum mau sukses sekarang. Kita kan mau sukses sekarang nih, mau lari kenceng supaya dapat satu juta per bulan. Mitra kita belum mau dapat satu juta per bulan, makanya masih santai. Ya sudah jangan dipaksa dulu. Kita bisa sukses dengan mitra kita atau tanpa mitra kita. Tanpa mitra kita jalan, kita bisa sukses. Dia nggak jalan, kita bisa sukses. Artinya gini loh, orang-orang eh, tidur ini eh, butuh satu treatment khusus supaya dia bisa bangun ketika dicolek-colek, didorong-dorong di jalan juga, maka bangunkan dengan pembuktian. Kalau Budian dulu membuktikan, Pak Yogi membu membangunkan mitra tidur dengan pembuktian mobilnya dipalangin di depan pagar rumahnya, kalau nggak salah. Disamperin, disamperin ke mitra-mitra tidur, bahwa mobil baru, bangun langsung. <laughs> <luluh> Jadi banyak caranya gitu. Kalau menurut saya sih, kalau udah tidurnya sama sangat menguras uh, energi dan pikiran uh, Wemilia ha, mulai terus sambil berjalan menemukan mitra yang baru gitu kan tapi yang ini terus dicoba dibangunkan cari lagi cari lagi cari lagi nanti insya Allah ketika ini ketemu sama yang uh, temu ketemu mitra baru dia langsung jalan kenceng ini bisa ibu pakai buat membakar dia yang tadi itu kan. itu banyak berhasil saya lakukan iya Pak Haji ini ada lagi Hmm. dijawab aja Pak Molan. Ada dua lagi tuh dari Ibu Mariati sama Pak Adon. Ibu Mariati, Bu Ririn kapan bosur turun? Untuk brosur buku beda sama buku samil ya Bu Ririn. Kalau brosur tuh dia selembar. Ya, brosurnya kapan di ini nih? Kapan dicetaknya mungkin ya? Iya, nanti saya cetak ulang deh. Karena ada beberapa pembaruan. Ya, kalau ya. buku samil kan di profet Bu Inkris ya. Kalau brosur setahu saya enggak. Jadi harus dibikin sendiri sama grup kayak Bu Mariati, untuk buku sambil gimana masih ada nggak Bu bukunya? yang nah, punya stoknya siapa nih iya, Bu Mariati, Bu Mariati tadi nyambung sama yang di bawah. Maaf, leader saya lagi sibuk. Bu Mariati kalau sibuk skip leader aja dulu. Bukan skip, maksudnya kan beliau sekarang lagi fokus umroh ya, sedang di Tanah suci terus kemarin persiapan. Jadi ibu langsung direct ke saya aja, karena leadernya sibuk loncat ke saya. Buku sambil bisa ada di saya. Saya masih ada stok 200-an buku kemarin. Gitu ya itu kalau pinjemin gimana caranya kalau pinjemin saya dengan cara yang tadi kita kan bisa ngobrol dulu kita tahu dulu impian dia apa terus kemudian setelah dia punya impian kita tunjukkan bahwa lewat tanda itu bisa diwujudkan impiannya terus kemudian buku itu dipinjamkan jangan di jangan dikasih tapi pinjamkan kita harus menganggap bahwa buku ini adalah satu buku yang bisa memberikan perubahan besar, jadi bukan satu buku yang uh, biasa saja. Gitu ya. Intinya, ini bukan buku biasa, saya ini. Maka waktu meminjamkan, buku Ibu benar-benar mau berubah hidupnya. Ibu benar-benar mau bisa wujudkan iman Ibu. Ibu benar-benar mau tuntaskan amanah Ibu. Kalau memang benar-benar Ibu pengen wujudkan itu, Ibu saya pinjemin buku ini, Bu, ya. Tapi mohon maaf, saya pinjeminnya nggak bisa lama-lama. Nanti tiga hari lagi atau seminggu lagi saya ambil bukunya. Kenapa? karena buku ini terbatas cetaknya, sedangkan yang mau pinjam banyak sekali. Karena sudah terbukti banyak orang bisa merubah kehidupannya setelah membaca buku ini. Kalau memang benar-benar ibu pengin kehidupannya berubah, maka luangkan waktu ibu untuk membaca buku ini. Ini saya tinggal, luangkan waktu untuk membaca. Tiga hari lagi saya ke sini, saya ambil bukunya. Sudah, seperti itu. Jadi harus ada penekanan bahwa buku ini luar biasa. Jangan, yang salah meminjamkan buku lah, ya pak ini saya pinjemin buku nih, saya saya kasih buku bukunya bagus banget pak, gitu kan, jadi nanti kalau sempat bapak baca ya, gitu kan, sudah ditinggal gitu kan, itu sebulan dua bulan tiga bulan setahun bapak ibu minta buku itu lagi, orang jawabannya pasti kan sama, saya cari dulu bu ya bukunya, saya lupa naruh bukunya di mana, nanti saya cari dulu bukunya dan nggak pernah ketemu, tapi ketika kita meminjamkan kita harus benar-benar membuat bahwa buku ini adalah sesuatu yang luar biasa. Supaya apa? Supaya dia juga melihat buku ini luar biasa. Jangan sampai bukunya nanti tidak luar biasa, kemudian dipakai corak-corak anaknya atau dipakai kecil kursi lagi gitu kan? Itu nggak bagus juga gitu. Itu brosur sama dengan buku sambil beda. Uh, saya waktu daftar jutawan kalau update ke miliarder langkahnya bagaimana? Saya pikir tidak perlu update gitu kan. karena pendaftaran itu berlaku sekali gitu ya yang perlu dilakukan sama Pak Adon sekarang adalah Pak Adon uh, terus belajar caranya, perbaiki caranya karena jujur Pak Adon dari semua chat yang bapak uh, uh, bapak chat malam hari ini saya melihat banyak hal yang bisa diperbaiki, bisa disempurnakan dan itu nanti bisa dilakukan uh, dengan banyak konsultasi kepada leader bapak dan teman-teman semuanya uh, karena ini menyangkut masalah konsultasi kepada teman-teman semuanya ingat bahwa ketika kita bertanya sama leader itu adalah konsultasi, bukan diskusi. Paham bedanya antara konsultasi dan diskusi? Konsultasi adalah layaknya kita pergi ke dokter. Dok, perut saya sakit, dok. Kalau saya makan ini saya mual. Rasanya kayak kedorong di, di, perut saya, dok. Dokternya bilang, ibu asam lambungnya naik. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan besar, segala macam. Kira-kira jawaban Bapak-Ibu apa? kalau konsultasi ke dokter. Baik dok, ya kan? Itu konsultasi. Tapi kalau dok nggak bisa dong dok, dok, itu bukan karena masalah asam lambung dok, itu itu gara-gara begini dok. Tapi saya harusnya nggak dilarang makan ini, saya harusnya begini begini ini. Itu diskusi. Jadi intinya dari konsultasi sampaikan oleh diri bapak ibu lakukan tanpa tapi. Ya sih dok, saya mau dok, tapi dok saya suka pedes dok iya sih dok saya mau sembuh dok tapi gimana dok ya kalau nggak ada itu saya nggak enak makanya nah ini iya tapi ada tapinya percuma gitu kan konsultasi adalah lakukan tanpa tapi apapun yang disampaikan nah itu tujuannya adalah untuk memperbaiki mungkin saat ini kita nggak paham tidak sepenuhnya paham apa yang disampaikan dan disuruh sama leader kita tapi yakin teman-teman pada satu titik nanti teman-teman akan paham oh ini toh kenapa leader saya nyuruh saya begini karena kalau untuk cara ngomongnya kepanjangan nanti yakin deh sama saya kadang-kadang leader itu nggak bisa menjelaskan sampai detail supaya bapak ibu paham Kenapa dibutuhkan panjang gitu. makanya kadang-kadang leader cuma ngomong udah lakukan ini lakukan aja dulu sebulan dua bulan tiga bulan bapak ibu kan paham sendiri karena se nah, harus seperti itu oke saya <tuh> mau brosur oke okay. ini kayaknya emang inspirasi nih tadi uh, di kereta yang panjang banget ya yeah. Baiknya kayaknya mau naik bis dari Jakarta eh dari Jogja ke Solo tapi sebar-sebarin semuanya. Hati-hati habis -hati, ini ATM penuh sama browser Arvina Daily nih ya. taruh, -taruh. <tuh> <tuh> Ada banyak yang nanya browser ya Pak. <tuh> ini Bu Mariahati masih bertanya lagi nih kalau jauh gimana caranya maksudnya calon mitranya jauh kali ya Pak ya di luar kota atau gimana mungkin atau dikirim bukunya atau PDF atau bagaimana nih Pak Haji? ini juga di atasnya ada Bu Ida, Pak Mulai kalau kita dapat mitra baru sebaiknya ditempatkan di titik yang ID-nya merah, apa buka titik baru lagi? ID-nya merah, ID-nya merah ini ID-nya siapa ya? ID mitra kita atau ID-nya siapa? Kalau ID-nya mitra kita, nanti setiap, setiap kita closing, dia merah lagi, nanti buka-buka terus. Dong. Iya. Karena kalau ngomong merah ini, wah saya jagoannya ID merah nih di bawah saya nih. Kalau mau dihitung pakai tangan nggak cukup, Bapak Ibu. Itu ada ratusan bahkan ribuan ID mitra merah di bawah saya. Dan nggak nggak juga saya buka juga. Nah tergantung kondisinya tergantung. Ini harus dikonsultasikan pada leader langsung Bapak Ibu. Tapi kalau saya jawab iya buka ID itu, wah itu bisa ribuan buka ID baru nanti. Gimana caranya Pak? Kalau jauh cara minjeminya, cara minjeminnya dikirim Bu. Saya dulu sering mengirim. Saya jadi dulu kadang-kadang buku-buku seperti itu saya kirim lewat JNE, kepada calon mitra, tetapi yang penting calon mitra ini sudah kita ada pembukanya dulu. Loh. Jangan ujuk-ujuk, eh, eh, bro, apa kabar, bro? Udah lama nggak ketemu, gitu kan, terakhir waktu kuliah. Eh, gue pinjemin buku ya, nanti dibaca bukunya. Udah gitu doang, nggak akan dibaca. Cerita dulu di awalnya. Saya bilang, bangun impiannya, terus kemudian tekankan bahwa ada solusinya dari Armina Daily, kemudian kalau kamu mau tahu lebih lanjut, nih saya pinjemin buku. Kirim aja. saya kirim PDF sepertinya kurang muat Kalau kirim PDF. <tuh> Kalau kirim PDF sebenarnya gini. PDF berarti di HP ya bukannya ya atau di komputer. Kalau di, iya, HP, di HP bisa. Iya. Tergantung Kalau itu calon mitra bukannya di mana. <tuh> <tuh> iya. <tuh> Kalau di HP dia mau buka PDF, eh Facebook ada cerita rame nih. Eh grup WA-nya rame nih. Udah tuh belok-belok tuh. Gitu kan komputer, gue nggak tahu komputernya lainnya berapa bulan sekali, berapa minggu sekali gitu kan. Memang paling enak sih dengan uh, fisik. Kenapa fisik? Karena fisik itu kayak brosur bisa ditaruh di atas meja. Dia lagi mau nonton TV, eh ada brosur. Saya kemarin cerita yang buku buku dulu kita buku pur ya gitu ya, sama sama buku sambil lah sekarang intinya itu ada mitra yang yang dia cerita ketika sudah sudah daftar dia cerita gara-gara buku ini pak saya udah diceritain di buku ini gara-gara buku ini saya nggak bisa tidur, pak kenapa karena dulu sudah ceritain tentang impian-impian, dia ceritain bahwa Armin ada solusinya. ini baca buku ini nih, gitu kan. mau tidur buku itu ada di samping orang Jawa ngomong nakas apa ya, meja kecil di samping meja tempat tidur loh, gitu kan? Iya, meja ya, nakas. kecil samping nakas ya, nakas betul ya. ya. ya Bahasa oh, Indonesia, Indonesia juga ya, itu nakas ya. ya. Oke, okay, ya. Berarti saya nggak udah Kota bisa Jawa nih sampai bahasa Indonesia berarti. Ya. Oke okay. di di atas meja itu ada buku, ada bukunya, ada buku itu. Dia mau tidur, ya ada buku gitu kan. Ini tadi katanya bisa berubah, ini dia bisa menjadi biasa. Dibaca mau di orangnya bisa tidur Pak. Dia bilang dia nangis malaman. Kenapa dia nangis semalaman Dia sampai nggak bisa tidur karena dia yakin dengan melihat buku itu banyak perairan di situ, banyak solusinya. Dia sampai nangis karena dia yakin bahwa kalau saya daftar, saya cepat jalan, saya bisa kayak mereka. Itu kelebihan dari yang berupa fisik. Ketika dia nggak apa, dia nggak sengaja lihat, dia akan baca. Dia nggak sengaja lihat, dia akan baca. kebalikannya kalau yang versinya PDF, dia pengen ngelihat nggak sengaja ngelihat yang lain. Dia pengen ngelihat nggak sengaja ngelihat yang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Ya Bu, jauh eh, yang dari Sabah, Malaysia, Kalimantan. Kalau ke luar negeri apa bisa ya Pak? Oh dengan PDF ya. Ya kalau PDF sih ya gitu sih. Kalau saya dengan Sabah, Malaysia daripada dikasih PDF untuk buku samil ya, ya eh, mending didatengin ke, to, eh, Zoom. Itu jauh lebih ini malah. Mungkin pertanyaannya sudah 2137. Jawabannya ya. Gimana Pak Ji? Ya, okay, itu oke itu sudah mungkin Bu Mbak Wulan mungkin kemudian ada yang mau ditambahkan mungkin kemudian? Ya. Cukup dari saya cukup Pak Mulan. Oke okay, baik. Oke okay, Mbak baik. Bulat. Oke okay, baik Pak Haji, Bunda Dian, teman-teman uh, semua yang hadir malam hari ini mudah-mudahan sudah semakin paham ya dengan penjelasan penjelasan dan informasi yang diberikan oleh mentor kita tentunya. Dan bila masih belum paham juga, seperti yang mudah Dian bilang ya, bisa dilihat lagi, karena ini ada di YouTube, bisa ditonton berulang-ulang, atau mungkin langsung Japri ya, ke kakak pendamping, atau langsung ke mentor eh, hebat kita tentunya ya. Baik, eh, sahabat semua, acara malam ini eh, sudah kita selesaikan dulu sampai di sini ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan 21.41 ya. Mungkin kasihan juga teman-teman kita yang berada di luar pulau begitu ya Pak Haji. Baik, sahabat semua. Sebelum kita tutup uh, acara akses malam ini, baiknya kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, Mbak Ulan. Ya. Baik, sesi foto dulu ya, teman-teman semua. Jangan lupa buka kameranya dulu nih yang belum dibuka. Foto siapa nih? Sudah siap semua ya. Mbak Hilda apa siapa yang foto? minta tolong Mbak Hilda fotoin. Mana Mbak Hilda ya? Sudah siap. Mbak Hilda. Kalau aku kalau foto itu, Budian, uh, slow, hitam jadinya. <laughs> Wah saya makin hitam dong nanti dong jangan deh saya foto aja lah kalau itu. Itu eh, dia ya makanya. <laughs> ya oke okay. senyumnya ya teman-teman semuanya di sebelah seluruh salam pialaers sukses. Sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Alaman selanjutnya. Oke okay. satu dua tiga oke okay. ya yeah. sudah. Okay. Terima kasih Pak Haji. Oke, sampai jumpa, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.